semuanya guys, kudengar bebek aja. Kita sudah 3 hari, 4 hari, berarti kita sudah harus masuk di editor Bengkelas episode 12. Mari kita mulai, gue udah gak sabar banget. Tek-tekan apa aja yang udah kalian kirimin ke gue dan yang udah editor gue pilihin guys ya. Semoga tidak sampis-sampis seperti biasa ya. Sampis-sampis bucin-bucinan di game, di training, teman. Canda-canda. Nah gini dong, patun gitu ya. Sueb lagi makan ketan. Cakep. Di jalan ketemu mantan. Cakep. Tengkutnya si Sultan, tapi kok beraninya ngajak cewek by one. Aduh, ada by one, pakai cewek orang, ngajak by one, beraninya sama cewek. Maaf kok banyak rebutnya, mau perang atau ternak sapi? Apa sih Wan? Maaf banyak rumput ya, ternak. Mau perang apa ternak sapi? Tapi benar juga sih. Punya teman namanya si Irma. Bapaknya si Irma jualan beras. Masuk gue cuma numpang nama, gak usah sok keras. Itu kalau mau masuk guild tuh tujuannya tuh apa dulu gitu. Kebanyakan orang-orang tuh masuk ke guild besar tujuannya cuma buat pansos doang, cuma buat nyari nama doang, giliran guildnya ada apa-apa malah cabut keluar. Mending nih guys ya, daripada kalian sibuk nyari bang apa member enggak member. Tuman, mendingan fokus untuk kembangin diri sendiri. Gue yakin ketika kalian sudah menjadi makin besar dan kalian makin hebat, kalian kagak usah capek-capek nyari guild, guild yang gede yang bakal nyari kalian. Aduh, sakit. I'll have a medium fries, a large. Ini apa sih malah jadi SpongeBob? Tolong. Grab your patty and a medium drink. Can we celebrate? Lagi rame banget dah berasa dah. Keadilan sosial bagus tuh. Cewek tuh biasanya banyak banget semuanya. Semuanya nggak apa-apa kalau diblocking gitu ya. Pilihnya banyak tinggi. Yang diedit, yang digedein, yang di zoom mikrofonnya, tolong. Apa sih foto youtuber FF jadi cewek? Let begitu. Muka lu ngapa jadi begini bentuk? Budi kalau jadi cewek, namanya jadi siapa aja? Aduh, ada-ada aja. Orang sombong itu seperti orang yang berada di puncak gunung. Dia melihat orang yang di bawah kecil. Tapi satu hal yang dia lupa, orang yang di bawah juga melihat dia kecil. Meskipun kamu hebat, jangan pernah merendahkan orang lain. Fix nih bapak atau abang-abangan kita semua lah guys ya. Intinya mau di segala macam situasi, mau kalian lagi di atas, mau kalian lagi di bawah, tetap humble, gak perlu jadi orang yang sombong. Karena ketika kalian lagi di atas dan lihat orang yang di bawah itu kecil, yang di bawah juga bakal ngeliat kalian juga kecil juga. Jadi apa yang harus dibesar-besarkan teman? Lagian yang namanya hidup itu kan kayak roda guys ya. Roda itu kan muter terus. Kalau udah di atas kemungkinannya cuma satu, akan berputar ke bawah. Masalahnya kalau antum waktu di atas sudah songong, nanti kalau antum di bawah, siapa yang bakal peduli sama lu, teman? Nyawa saya kalau foto gua abis ini jadi cewek lagi lo ya, teman. Ih, bajunya ngoceh gini by the way. Boleh juga kalau kita punya kaos ngoceh atau kaos teman. Kalian komen aja di bawah deh guys ya, kalau misalkan ramen ntar gua bikinin. Kalem. Gampang terpesona. Terpesona aku bukan. Bukan gitu lagunya. Alisun. Ma! Apa sih? Kalem guys ya, gak apa-apa guys ya. Sekarang mereka udah kalian level 1. Masih mending kalian sekarang level 1 daripada ngata-ngatain, tapi tidak punya. Oh.
Siapa di antara kalian yang suka ngata-ngatain Scar Megalodon tapi tidak punya? Candaan doang lu, kata-kataan game lu, baper lu, gak usah main game online lu, main game offline aja main po. Ini tuh cuma game, bergayalah seadanya. Bener, ini cuma game, bergayalah seadanya. Kalau gak ada ya gak usah dipaksa. Bener banget bang. Pake aja bang. Ini sesat pikir antum ya. Ya, di awalnya udah benar guys ya. Ini cuman game benar, bergaya seadanya juga enggak ada yang salah. Tapi kalau antum sudah dikasih game gratis, main di HP, masih pakai config, teman. Ya kalau seadanya jadi bot aja jadi bot. Jagoan itu diam meskipun dibacotin ya kan, karena dia tahu kapan harus diam dan kapan harus menang. Jagoan itu diam walaupun dibacotin, karena dia tahu kapan dia harus diam, kapan dia harus melawan. Eh bang, suka berenang ya? Pantas aja banyak gaya. Gayanya doang selangit, nyalinya sedikit, kata Ilham. Apa sih? Untung gue orangnya gak bisa renang guys ya. Gue kalau renang gayanya cuma satu, gaya batu. Oh guys, mungkin segitu aja untuk episode Editor Bengkelas. Ini episode berapa ya? 12 ya? 12. Ini dari kemarin lagi rame banget orang-orang. Gak bisa belajar Inggris. Antum belajar bahasa Inggris cuma gara-gara Dayana doang antum ya. Cuman. Anyways guys ya, semoga kalian enjoy untuk episode 12 nya. Silakan kalian tag kalau ada yang seru-seru lagi. Ini kenapa makin sepi pertikaian PUBG sama Free Fire? Kalau ada tag gue ya guys ya di Instagram atau di TikTok, thank you udah nonton dari awal sampai habis. So subscribe yang belum subscribe, follow gue di Instagram dari Rizal Book, follow gue juga di TikTok, join juga member gak sih gue. Semua linknya ada di description di bawah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Fuck you, thank you.